Halo, sekarang kita bakal bercerita tentang Raja Wafat part 2. Satu hari sih, nggak apa-apa. Dan berikut ini videonya. Sapi sudah dibawa ke depan rumah oleh Raja Halif. Bu, itu sapi sudah dibawa ke depan rumah. Maksudnya istana. Iya, taruh situ saja, tidak apa-apa. Ibu mau ke pasar dulu ya. Ayo, mandi dulu sapi. Yo, mandi. Ibu Halif pun pulang. Tapi barang belanjaan yang dicari oleh Ibu Halif tidak ada. Semoga Ibu bawa makanan yang banyak. Assalamualaikum Halif. Ya, waalaikumsalam Bu. Ada apa? Gak ada belanjaan ibu di pasar. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kita masih punya banyak hewan kan, misalnya kerbau atau gajah yang nggak liar gitu, yang halal-halal pokoknya. Ya sudah, boleh-boleh tuh. Ya sudah, ayo. Binatang-binatang ternak milik Halif sedang kacau dengan raksasa berwujud vampir. Sudah, jangan ganggu aku lagi. Selalu gangguin mulu. Biarin. Kalian mau aku sembelih ya? Jangan disembelih. Tidak, aku akan tidak bisa makan kalau kamu semua tidak disembelih. Ya sudah ya. Halif pun tiba di masjid untuk mengikatkan kedua binatang ternaknya. Sudah, kamu diikatkan di sini. Besok kamu disembelihnya. Oke? Karena besok disembelihnya, binatang ternak milik Raja Halif merasa masih aman. Kayaknya masih aman nih. Penyembelihannya besok. Iya, kayaknya masih aman. Sudah, kita bersantai-santai saja. Oke. Tepat pada waktunya, kedua binatang ternak itu siap untuk disembelih. Kalian akan aku sembelih sekarang, oke? Oke. Pertama, kamu dulu. Kamu aku lupa namanya. Aku namanya Billy. Kamu spesies apa ya? Oh iya, aku masih lupa. Katanya spesies kamu itu mirip sapi-sapi gitu loh, kayak bison misalnya. Ya emang ya aku bison. Ya sudah, kamu berbaring. Kemudian dengan pisau Halif, dia menyembelih binatang ternaknya yang berupa bison. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah, kamu tidak jadi aku potong gajah halal. Ya sudah, yeay, aku tidak jadi potong. Aduh, manusia berwujud vampirnya jatuh. Wah, syukurin dia. Ayo kita pulang. Nah, itu tadi kisah Raja Wafat part 2. Dan tadi ini si bisonnya mau disembelih ya. Tapi yang jadinya bison doang, gajahnya enggak. Ya sudah, sampai part 2 saja.
besok-besok kita nggak akan upload Raja Wafat lagi. Bye-bye, maaf ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video-video karena banyak lagi cerita yang lebih seru. Bye-bye. Laksa pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.